Pemirsa, selain di Jakarta, massa 1812 juga beraksi di Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan massa melakukan long march dan menyebabkan jalan arteri Jakarta-Bandung dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Massa dari berbagai organisasi Islam memadati ruas jalan Veteran Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mereka melakukan long march dari kampus UPI menuju Polres Purwakarta menuntut keadilan atas kasus yang menimpa pimpinan FPI Rizik Syihab. Akibat demonstrasi ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya lumpuh. Polisi juga mengarahkan massa untuk berorasi di samping Polres Purwakarta agar tidak mengganggu lalu lintas.